Bang Erwin, coba nyelam 50 meter gaya katak. Waduh. Oke, kita lakukan. Let's go. Gila, saya kasih kuncinya. Yang penting teman-teman, saya tarik napas. Jangan terlalu banyak menyimpan udara di dada. Karena susah untuk tenggelam. Jadi tarik napas dulu, buang setengah. Teman-teman bisa kira-kira, baru bisa menyelam. Rutin seperti itu, nanti akan terbiasa bisa menyelam. Oke kawan-kawan, salam nyemplung.